Jika dilakukan dengan langkah yang benar, apapun obatnya, cacing pasti akan keluar. Mungkin selama ini Anda belum melakukan cara yang terbaik dalam memberikan obat pada ayam. Pahami langkah-langkahnya. Alat dan bahan apa sajakah yang digunakan? 1. Obat cacing eksitor atau sejenisnya. 2. Air matang. 3. 1 buah gelas untuk mencampur obat. 4. Sepet atau sejenisnya. 5. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Tuangkan air secukupnya saja. Ini akan saya campurkan 3 pil cacing eksitor. Keluarkan isi pil dan masukkan ke air. Aduklah obat tersebut agar larut. Cara ini dilakukan agar obat benar-benar larut dengan air. Tambahkan pil yang ketiga atau yang terakhir. Kenapa pada tahap pengadukan ini sedikit lama? Karena agar kandungan yang ada dalam obat benar-benar larut dengan air. Perhatikan benar-benar pada tahap pemberian ini. Banyak yang masih keliru, terutama pada para peternak yang baru memulai dalam peternak. Apa yang keliru? Seharusnya pemberian obat cacing
diberikan ketika tembolok ayam benar-benar dalam keadaan kosong. Kemudian langkah selanjutnya adalah biarkan ayam tersebut tidak diberi makan kurang lebih setengah jam atau satu jam. Alangkah sempurnanya apabila setelah diberi obat cacing, kemudian ayam tersebut terkena sinar matahari atau dipanaskan atau dijemur. Apabila sekitar dalam satu jam cacing pada ayam tidak keluar, bisa dipastikan ayam tersebut bebas dari cacing. Obat yang sudah diseduh ini diberikan kepada anak ayam sebanyak 6 ayam. Ini adalah pemberian obat cacing kepada anak ayam yang keenam atau yang terakhir.